Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Tiara Anggreni dari kelas 19 DB Pajak. Di sini saya akan menjelaskan tentang PTHM Sampurna. Selamat menyaksikan. Hanjaya Mandala Sampurna TBK atau dikenal dengan nama HM Sampurna TBK. HMSP didirikan tanggal 27 Maret 1905 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1913 di Surabaya sebagai industri rumah tangga. Kantor pusat HMSP berlokasi di Jalan Rungkut Industri Raya nomor 18 Surabaya. PT HM Sampurna memiliki 5 pabrik, yakni 2 pabrik sigaret di Kretek Mesin atau SKM di Pasuruan dan Karawang, serta 3 pabrik di Surabaya, masing-masing 1 pabrik di Malang dan Probolinggo. Sampurna bermitra dengan 38 mitra produksi sigaret atau MPS. HMSP juga memiliki kantor perwakilan korporasi di One Pacific Place, lantai 18 Sudirman Central Business District atau SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Kaf 5253, Jakarta 12190. Induk usaha PT HM Sampurna adalah PT Philips Morris Indonesia, menguasai 92,50% saham HMSP. Sedangkan induk usaha utama HM Sampurna adalah Philips Morris International. Berdasarkan anggaran perusahaan, ruang lingkup kegiatan HMSP meliputi manufaktur dan perdagangan rokok serta investasi saham pada perusahaan-perusahaan lain. Merek-merek rokok HM Sampurna antara lain Emil, J. Samsul, Sampurna Kretek, Umail, dan mendistribusikan Marlboro. Pada tahun 1990, HMSP memperoleh pernyataan efektif dari Bappepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham HMSP atau IPO pada masyarakat sebanyak 27 juta dengan nilai nominal 1.000 per saham dengan harga penawaran 12.600 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau disingkat dengan BEI pada tanggal 15 Agustus 1990.